Assalamualaikum. Selamat datang di BCL Main YouTube atau bareng Cak Lemper Main YouTube. Di video awal kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua, khususnya yang masih awam di bidang per-YouTube-an ini. Jadi kita nanti ini mulai awal dari mulai kita membuat Gmail hingga kita membuat akun YouTube serta men-setting dashboard YouTube sesuai yang saya kerjakan selama ini agar siap untuk kita upload video di sana, kita monetis video di sana, dan juga kita kaitkan akun AdSense yang akan kita buat, yang tutorialnya juga akan saya buat setelah video ini. Baiklah, langkah pertama yang kita siapkan adalah kita harus memiliki email, terutama dari layanan Gmail. Oke, langsung saja kita masuk ke browser. Kita langsung ke layanan Gmail ya. Jadi nanti kita diwajibkan untuk daftar Gmail dulu. Kita sudah masuk ke tampilan login Gmail. Jika kita masih belum punya email dari Gmail, kita harus membuatnya dengan cara mengklik buat akun atau create account. Setelah itu kita diarahkan ke halaman form pengisian data diri. Langsung saja. Ini bisa diisi terserah teman-teman. Akan langsung saya isi data diri saya. Oke, bisa teman-teman lihat ya, nanti bisa dicontoh juga. Jadi di sini saya memberikan first name Ca, last name Lemper, dengan pilih nama pengguna atau username saya Ca Lemper 4. Setelah itu kita buat sandi atau password bebas. Setelah itu kita isi tahun lahir, ini bebas kita isi, bulan juga terserah, tanggal pun juga terserah. Kita isi gender pria atau wanita. Untuk ponsel kita skip, alamat email Anda saat ini juga kita skip. Buktikan bahwa Anda bukan robot lewat verifikasi ini, bisa kita skip. Langsung saja kita ketik teks yang ada pada gambar di atas. Ini 36 90. Nanti di teman-teman akan berbeda ini. Setelah itu lokasi Indonesia sudah kita centang di sini, saya menyetujui persyaratan layanan dan kebijakan privasi Google. Oke, setelah itu kita cek lagi, setelah semuanya yakin sudah terisi, kita ke next step atau langkah berikutnya. Nah, setelah itu kita diarahkan ke halaman selamat datang ya, berarti kita sudah berhasil untuk membuat email baru dengan layanan dari Gmail. Oke, kita akan masuk ke inbox Gmail dengan cara klik lanjutkan ke Gmail. Ini opsional ya, pilihan ada yang ke Gmail tampilan terbaru atau Gmail tampilan lawas. Jadi saya biasa memakai tampilan Gmail lawas karena lebih ringan untuk koneksi internetnya. Jadi kita sudah masuk ke inbox Gmail ya, dan kita sudah mendapat akun Gmail baru dengan username caklemper4@gmail.com.
Jadi untuk punya saya Cak Lem Perempat, untuk teman-teman bebas mau pilih username apapun terserah. Setelah kita mendapatkan akun Gmail, kita langsung saja masuk ke home YouTube ya. Untuk mendapatkan akun YouTube, jadi kita nanti langsung ke bagian sini, kita langsung klik masuk. Sekarang kita otomatis terdaftar di YouTube ya. Jadi selama kita login email, kita otomatis login di YouTube. Oke, kita sudah mendapatkan akun YouTube. Akan tetapi cara ini masih belum selesai semua. Jadi nanti yang biasa saya kerjakan adalah membuat sub channel dari akun profil utama ini. Jadi akun profil utama saya tadi bernama calonper4@gmail.com. Jadi saya biasanya langsung create channel baru. Sebenarnya di akun profil ini bisa kita create channel dengan nama calon perempat ini, cuman lebih baik kita membuat channel baru. Jadi nanti akun utama profil ini, channel profil ini biarkan kosong, jadi tidak usah di upload video, tidak usah di setting macam-macam. Jadi kita langsung saja create channel baru dengan cara mengklik icon ini, akan tampil seperti ini. Kita langsung ke setelan YouTube, langsung ke bawah sendiri, buat saluran baru. Setelah itu kita diarahkan ke halaman ini. Setelah itu kita jangan langsung klik lanjutkan, karena kita akan membuat channel dengan akun profil kita tadi. Padahal kita akan membuat saluran atau channel di luar akun profil utama tadi. Jadi caranya kita langsung ke sini, klik di sini, kita akan memilih nama lain. Jadi nama saluran terserah teman-teman, bebas. Untuk saya kasih nama calon per channel 1. Kategori lainnya atau other. Setelah itu kita centang, saya menyetujui persyaratan laman. Setelah kita yakin kita ingin membuat nama ini, kita klik selesai atau done. Maka kita dialihkan ke tampilan channel kita. Setelah itu kita belum selesai. Saya biasa melakukan editing di bagian deskripsi channel saya, icon saluran saya, dan juga sambul saluran ini saya ganti. Jadi pertama-tama saya akan edit icon saluran. Langsung saja saya klik di sini. Maka kita akan diarahkan ke laman Google Plus. Jadi kita editnya dari laman Google Plus kalau untuk icon saluran. Kalau untuk sambul saluran nanti kita langsung lewat YouTube ya. Jadi kita icon dulu, edit di Google. Jadi sebelumnya kita sudah menyiapkan gambar untuk icon saluran dan juga untuk sambul saluran. Dan saya sudah menyiapkan gambar untuk keduanya. Baik, kita langsung diarahkan ke halaman upload ya. Langsung saja pilih foto dari komputer Anda. Di untuk icon saluran kalau bisa yang ukuran panjang lebarnya sama. Langsung saja saya masukkan ke sini.
kita langsung oke, bisa, atau kita kasih keterangan dulu. Bisa. Setelah itu di enter, tetapkan sebagai foto profil. Oke, foto profil kita sudah berganti. Berarti kita sudah edit icon saluran. Jadi foto profil di J Plus ini sama dengan icon saluran kita di YouTube. Oke, setelah selesai kita close. Setelah itu kita edit atau tambahkan sampul saluran dengan cara klik tambahkan sampul saluran. Oke, untuk sampul saluran ukuran gambar yang disarankan adalah 2560 x 1440 pixel dan ukuran file maksimal 2 mega. Jadi di atas 2 mega tidak bisa terupload ke sini, dan di bawah ukuran maksimal yang disarankan juga tidak bisa terupload di sini. Jadi harus memenuhi kedua syarat ini. Oke, saya sudah membuat dan akan saya upload di sini. Baik, jika sudah selesai maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah yakin pas bisa langsung pilih, tapi jika masih belum pas seperti ini jadi agak ke kiri ya, bisa kita sesuaikan pangkasan, kita paskan biar rata kanan kiri dan atas bawah, biar nanti tampilan di perangkat dan gadget bisa pas. Oke, mungkin sudah pas. Perhatiin jauh perangkat, sepertinya sudah pas. Bisa kita pilih. Jadi untuk icon saluran sudah selesai. Untuk sampul saluran juga sudah selesai. Lalu untuk icon saluran biasanya akan muncul beberapa jam atau beberapa menit lagi, gak bisa langsung. Setelah itu saya biasa edit di bagian tentang atau about. Jadi di deskripsi saluran saya isi bebas. Selesai, email bisa diisi, tautan juga bisa diisi, negara kita isi Indonesia. Setelah kita yakin sudah selesai, kita bisa langsung edit di bagian dashboard channel YouTube kita. Oke, saya klik di Creator Studio. Kita langsung ke saluran. Maka akan tampil setting-setting yang harus kita atur. Oke, langkah pertama biasanya saya langsung verifikasi channel ya. Di verifikasi channel ini kita membutuhkan nomor telepon seluler. Langsung saja kita klik verifikasi, pilih negara Indonesia. Ada dua opsi pilihan, telepon dengan SMS. Saya biasa pakai SMS dulu. Nomor saya sudah tercantum di sini. Saya coba kirim. Ternyata nomor saya sudah terlalu banyak dipakai. Oke,
Oke, masukkan nomor telepon yang berbeda. Atau bisa kita coba dengan pilihan telepon saya dengan suara pesan otomatis. Siapkan telepon Anda. Oke, jika sudah siap, konfirmasi dengan nomor yang sama tadi kita kirim. Jadi saya sudah ditelepon sama pihak Google dan saya sudah mendapatkan kode yang harus diisi, yakni 739304. Langsung kita kirim agar terverifikasi. Baik, selamat, akun YouTube Anda kini telah diverifikasi. Kita lanjutkan. Dan beberapa settingan akan muncul secara otomatis. Jadi yang awalnya video panjang belum tersedia dan beberapa opsi juga belum tersedia, setelah diverifikasi maka akan menjadi bisa digunakan. Langkah kedua, saya biasa setting di default upload. Jadi default upload ini memudahkan kita, meringkas waktu sebenarnya. Jadi video kita yang kita unggah nanti, setelah kita unggah settingannya, kita tinggal mengisi apa yang perlu diisi saja. Jadi untuk aturan pengaturan standar kayak kategori, terus deskripsi, tag, komentar, itu bisa kita atur dari sini. Plus nanti setelah kita monetize, di sini ada pengaturan default upload untuk monetize-nya. Jadi setiap kita upload, monetize akan otomatis terdetek. Jadi selama monetize-nya belum ada, jadi nanti sementara ini yang kita pakai dulu. Baik, saya biasa menyeting di privacy. Saya pilih tidak tercantum atau unlisted. Kategori, karena saya memakai tema otomotif, saya pilih mobil dan kendaraan. Lisensi tetap, lisensi YouTube standar. Judul kita kosongkan. Deskripsi nanti saya biasa mengisi sumber berita dari mana dan keyword yang menyertai tema video kita. Dan juga tags ini cukup penting, kita isi sesuai tema yang akan kita bangun di channel kita nantinya. Jadi misalkan otomotif, bisa saya kasih car, motorcycle, supercar, motorsport, dan lain-lain, tergantung kreasi teman-teman, asalkan sesuai tema. Setelah itu saya mendisable komentar dan penilaian. Setelah itu kita lihat lagi, mulai dari atas. Setelah kita yakin selesai, bisa kita simpan. Jadi untuk penulisan judul, pemberian deskripsi, dan juga pemberian tag, nanti akan saya bahas sendiri di video lainnya. Yang jelas kita di sini sudah selesai untuk menyeting default uploadnya. Setelah itu kita ke konten yang ditampilkan. Biasanya saya tidak mengisi apa-apa di sini, jadi saya skip saja, langsung ke pencitraan merek atau watermark. Jadi di sini branding ya. Jadi saya juga sudah menyiapkan tanda air. Oke, saya klik tambahkan tanda air. Gambar yang disarankan adalah PNG atau GIF,
dengan file maksimum 1 mega. Saya sudah menyiapkan file saya. Langsung klik simpan. Maka gambar kita akan muncul. Jika sudah benar yakin ini yang dijadikan watermark, kita langsung klik simpan. Nah, ini nanti tanda ini akan muncul di bawah kanan video kita saat kita mainkan, atau ada yang melihat video kita. Jadi pengaturannya ada 3, akhir video, waktu mulai khusus, dan keseluruhan video. Biasanya saya pakai keseluruhan video. Setelah itu kita perbarui. Oke, sudah berhasil disimpan. Jadi pengaturan standar kita sudah selesai. Satu lagi yang paling penting dan ditunggu-tunggu teman-teman, yakni untuk status monetize-nya, kenapa tidak bisa aktif? Nah, maka di sini ada keterangan, pilih lokasi negara Anda. Jadi pengaturannya ada di lanjutan. Di sini kita bisa merubah negara. Tidak perlu ke negara lain, kita ke Indonesia saja sudah bisa membuka aktivasi monetize tadi. Oke, setelah kita ganti negara, kita simpan. Kita lihat status monetize. Maka akan ada tombol untuk aktifkan. Jadi sementara ini biarkan seperti ini, jangan diaktifkan dulu. Setelah kita upload video minimal 3 atau 4 sehari kemudian atau dari kemudian, baru kita mengaktifkan monetize. Baik, kita sudah selesai cara membuat akun YouTube, mulai dari pembuatan email sampai pembuatan akun YouTube dan juga setting default yang biasa saya lakukan di channel yang saya kelola sampai saat ini. Baiklah, semoga tutorial singkat ini berguna buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bareng Cak Lemper Main YouTube. Di video kali ini saya akan memberikan materi yang saya rasa cukup penting buat saya dan nantinya juga buat teman-teman sekalian, yakni mengenai tema apa yang selama ini saya gunakan sebagai materi pembuatan video slideshow sehingga bisa menghasilkan dolar yang cukup lumayan, meski yang melihat video kita atau view video kita bisa dikatakan sedikit. Jadi dengan tema ini kita tidak perlu menargetkan view ratusan atau bahkan hingga ribuan untuk mendapat dolar yang cukup lumayan, dan juga optimasi SEO untuk video yang kita bikin tidak menyita waktu terlalu banyak, sehingga waktu yang ada bisa kita manfaatkan untuk membuat video lainnya sebanyak-banyaknya. Selama ini memang saya tidak terlalu memusingkan SEO dari video yang saya unggah ke YouTube, ke channel YouTube saya. Yang saya kerjakan selama ini hanya memperbanyak video saja. Tentunya tak hanya satu channel YouTube saja yang saya kelola saat ini, ada cukup banyak. Dan tiap channel juga sudah cukup banyak video yang saya unggah ke dalamnya. Baiklah, tema yang saya kerjakan selama ini adalah tentang berita terbaru. Bukan hanya sekedar berita terbaru yang mengenai masalah umum yang
terjadi saat ini, namun lebih ke niche yang spesifik, yakni teknologi, baik dari gadget hingga otomotif. Jadi dengan sumber berita yang saya ambil juga dari luar negeri tentunya. Jadi target saya selama ini adalah pasar luar negeri. Ya, kita tahu sendiri bahwa CPC luar negeri memang jauh lebih bagus ketimbang CPC Indonesia. Oleh karena itu saya memakai tema luar negeri ini yang memang tak terlalu mengejar view yang banyak untuk mendapat dolar yang banyak pula, melainkan hanya dengan view atau yang melihat sedikit video kita sudah bisa menghasilkan dolar yang cukup lumayan. Untuk bukti bahwa view sedikit sudah bisa mendapatkan dolar yang cukup lumayan buat saya pernah screenshot dan saya pernah bagikan di status Facebook saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ke Facebook saya dan lihat di timeline saya. Di sana ada bukti-bukti dari screenshot yang saya upload ya. Untuk situs luar negeri yang biasa saya jadikan rujukan adalah salah satunya, jika untuk gadget saya biasa membuka laman GSM Arena dan juga Phone Arena. Nah, dua portal berita gadget ini memang menyajikan berita-berita terbaru yang bisa kita jadikan tema video kita nantinya. Jadi meskipun nanti ada beberapa artikel yang mirip di kedua website ini, masih tetap bisa kita jadikan video slideshow ya, karena untuk teksnya yang akan kita jadikan text to speech, kedua portal berita ini berbeda. Jadi pada intinya judulnya bisa jadi sama atau temanya sama, cuman perkataan yang ada di dalamnya berbeda. Jadi kita bisa bikin video dua yang berbeda. Bisa kita lihat di sini di GSM Arena ada alleged live photos of MotoG. Kalau di Phone Arena, leaked photo of the third generation Motorola Moto X comes to light. Jadi kita lihat gambarnya sama. Nah, bisa jadi ini inti dari beritanya sama, akan tetapi kata-kata yang tersedia berbeda, bisa kita lihat. Jadi nanti bisa kita bikin dua video yang berbeda. Untuk pembuatan video slideshow dari tema berita ini bisa teman-teman lihat di video lainnya. Oke, itu untuk gadget ya. Jadi yang membahas masalah teknologi mengenai smartphone, Android, tablet, dan lainnya bisa nanti teman-teman kembangkan sendiri. Di sini terserah mau bebas mau pilih berita tentang apa, boleh-boleh saja. Asal nanti video yang kita unggah di deskripsi kita sertakan sumber berita yang kita ambil. Jadi misalkan kita ingin membuat video tentang ini, jadi kita nanti URL ini kita pastekan ke deskripsi. Nah, nanti penjelasannya ada di video saya yang lainnya. Oke, itu untuk gadget, teknologi gadget ya. Kalau untuk teknologi yang ke arah otomotif, saya biasa pakai motorcycle.com dan juga asphaltandrubber.com untuk berita mengenai motor. Jadi di dua website ini
ada berita terbaru mengenai motor yang sedang hangat saat ini, yang bisa teman-teman jadikan tema video slideshow yang akan teman-teman unggah ke akun YouTube teman-teman sekalian. Hampir mirip dengan gadget ya, ada berita yang bisa dikatakan memiliki tema yang sama, kan, tetapi kata-kata yang ada di sana berbeda. Jadi bisa kita bikin dua video yang berbeda dengan tema yang sama. Kalau untuk mobil, saya biasa buka paultan.org dan juga motorauthority.com. motorauthority.com. Jadi yang biasa saya mainkan untuk saya jadikan video ya di beberapa website ini. Jadi kalau teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri website mana saja yang dijadikan rujukan, boleh-boleh saja. Asalkan teknis pembuatan video sesuai yang saya berikan tutorialnya di video lainnya nanti. Jadi kalau untuk mobil saya pakai paultan.org, juga motorauthority.com. Cara pengambilan materinya sama dengan keempat website awal tadi, yakni dengan tema yang sama atau judul yang membahas masalah yang sama, akan tetapi isi konten atau kata-kata di artikelnya berbeda dan bisa kita jadikan dua video yang berbeda. Jadi untuk situs website selain mereka berenam ini ada banyak. Tinggal teman-teman pilih situs yang mana. Yang terpenting temanya adalah untuk pasar luar negeri. Oke, mungkin untuk tema yang biasa saya pakai bisa teman-teman tiru, atau kalau memang teman-teman ingin bereksperimen dengan materi yang lain bisa membuat video dengan tema berita umum, boleh, atau berita tentang selebritis juga gak masalah, atau mungkin tentang berita-berita unik yang tentunya menyasar pasar luar negeri, yang kita memang di sini menekankan CPC-nya ya. Jadi kalau view-nya banyak bisa jadi dolarnya akan lebih banyak lagi gitu loh. Cuman kalau view-nya sedikit masih tetap dapat CPC yang tinggi. Oke, demikian dulu untuk video kali ini yang membahas masalah materi atau tema yang biasa saya pakai untuk video-video di channel YouTube saya. Jadi saya memang melihat hampir sama seperti saat kita main blog ya. Jadi bisa dikatakan HPK atau high paying keyword memang di gadget sama di otomotif termasuk tinggi, selain ada beberapa tema-tema yang lainnya. Akan tetapi saya hanya konsen di materi-materi ini saja. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bareng Cak Lemper Main YouTube. Di video ini saya akan memberikan tutorial
Bagaimana caranya mencari gambar berkualitas HD atau gambar yang beresolusi tinggi yang akan kita gunakan sebagai materi pembuatan video yang nantinya akan berkualitas HD juga. Oke, saya kasih contoh. Saya akan membuat video slideshow tentang motor. Jadi saya akan masuk ke website motor, tentunya luar negeri. Saya akan masuk ke motorcycle dan akan mencari berita terbaru di sana. Oke, kita tunggu. Kenapa harus video HD? Karena peluang video kita di view orang, salah satunya karena beresolusi tinggi, karena jika dilihat nanti akan nampak lebih bagus daripada video yang beresolusi di bawah itu. Oke, website sudah terloading dengan penuh, jadi kita bisa memilih salah satu berita terbaru untuk kita jadikan tema video slideshow kita nanti. Misalkan saya akan mengambil berita tentang 2016 Honda CR-V. Oke, kita sudah masuk ke artikel yang kita ingin jadikan video slideshow. Kita lihat bahwa di sana terdapat banyak gambar yang bisa kita ambil satu persatu untuk kita jadikan materi video kita nanti. Kenapa satu persatu? Karena saya pernah mencoba pakai download image massal, cuman jadinya semua gambar yang ada di tampilan ini semua terambil. Oke, kita coba klik salah satu gambar. Lebih mudah untuk saya mengambil satu persatu gambar ini daripada saya memakai download image massal tadi. Oke, langsung saja kita coba ambil salah satu gambar. Sebelum itu, karena kita akan memilih gambar yang berkualitas tinggi saja, maka kita tidak bisa langsung ambil gambar ini langsung dari tampilan depan ini aja. Jadi misalkan kalau saya save gambar S langsung dari sini, maka gambar yang tersimpan hanya beresolusikan sekian. Nah, kita bisa cek gambar ini berapa resolusinya. Kita bisa buka gambar di tab baru, maka akan terlihat berapa resolusi gambar yang ada di sini nih. Baik, gambar sudah terbuka dan bisa kita lihat hanya memiliki resolusi 583x389. Biasanya kalau saya ingin mencari gambar HD, saya akan langsung menuju ke URL. Saya coba untuk menghapus indikator gambar berapa pikselnya. Saya hapus dan saya enter. Nah, biasanya akan menuju ke resolusi asli gambar tersebut. Jadi bisa kita bandingkan awal gambar
memiliki hanya pixel 583 kali 389. Setelah saya hapus URL di belakang yang mengindikasikan ukuran tampilan, maka akan menjadi ukuran asli gambar yang memang diupload oleh blog motorcycle ini. Jadi gambar yang sekarang memiliki resolusi cukup tinggi, yakni 1024 x 683 atau bisa dua kali lipat yang tadi. Nah, ini kalau untuk ukuran seperti ini sudah cukup bagus untuk kita jadikan materi untuk video slideshow berkualitas HD kita nantinya. Oke, ini untuk salah satu gambar. Kita coba untuk gambar yang lain. Jika kita ingin runtut mencari gambar ini, kita klik aja next. Cara yang sama kita lakukan untuk mengambil gambar ini, sama seperti saat kita mengambil gambar yang ada di tampilan sekarang. Jadi misalkan kita ingin mengambil gambar yang ini, kita buka gambar di tab baru dulu. Ada indikator berapa ukuran pixel yang tertampil di depan sini. Bisa kita langsung del tanpa menunggu loading selesai, langsung kita enter. Nah, terlihat bahwa gambar ini memiliki kualitas yang sama tingginya dengan gambar yang pertama tadi. Untuk gambar selanjutnya sama juga, kita coba buka. Meskipun ukuran atau tampilan gambar tidak sama seperti ini, atau dikatakan ini portrait ya, kalau ini landscape. Dua gambar ini hampir semua landscape, cuman kalau ini untuk portrait, jadi nanti tidak perlu dijadikan landscape juga karena akan terlihat tidur ya, nanti gambar jelek. Jadi biarkan seperti ini, nanti di video editingnya akan menyesuaikan. Coba kita buka gambar di tab baru. Kita coba tunggu. Sudah terbuka. Kita coba hilangkan URL penandanya di belakang ini. Kita enter. Oke, sudah terbuka dan memiliki resolusi yang cukup tinggi juga. Oke, untuk pencarian gambar HD sementara ini cukup. Kalau untuk website lain bisa dicoba dengan cara yang sama. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bareng Cak Lemper Main YouTube. Setelah sebelumnya kita sudah mengetahui cara mencari gambar HD, kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua cara mudah menjadikan teks yang ada di artikel ini dijadikan voice atau suara. Fungsinya yakni memberikan video slideshow kita background suara manusia yang membacakan berita. Jadi nggak hanya sekedar background music atau lainnya. Caranya cukup mudah. Kita bisa ambil artikel mulai awal
hingga akhir dengan cara kita tandai, kita copy, dan setelah itu kita paste ke notepad untuk kita edit sebelum kita jadikan audio. Saya edit satu persatu kata-kata yang memang tidak seharusnya masuk untuk kita jadikan audio nanti. Mungkin sedikit agak repot, cuman nanti hasilnya akan terlihat cukup memuaskan. Oke, setelah kita selesai mengeditnya, kita bisa cek satu persatu. Setelah kita yakin sudah beres, kita copy lagi untuk kita taruh di software yang biasa saya pakai. Oke, kita buka saja software yang biasa saya pakai, yakni TextAlot. Software ini offline dan cukup mudah untuk penggunaannya. Kita bisa memilih banyak sebenarnya suara yang bisa kita mainkan di sini. Tinggal kita nanti install ada suara yang lain, dialek yang lain, dan bahasa juga yang lain. Nah, jadi kita kembali lagi ke bahasan. Jadi kita copy yang di notepad, kita masukkan ke TextAlot. Kita memilih Microsoft David Desktop ya, karena memang yang kata-kata yang memang agak manusia sekali ya David Desktop ini. Kalau yang lainnya masih ngomong robotnya masih ketara sekali. Jadi sebelum kita jadikan audio, judulnya kita ganti dulu dengan judul artikel yang berupa Honda 2016 CRF. Kita taruh di sini. Sebelum kita convert jadi audio, kita tentukan dulu di folder mana akan kita simpan. Nah, kebetulan saya sudah membuat folder khusus. Jadi teman-teman terserah mau dikasih nama apa bebas. Sebelum kita jadikan audio, kita coba cek bagaimana sih jika teks ini jadi suara. Oke, kita coba dulu dengan miliknya David ya. Kita bisa klik speak. The big news from Honda last week was the official introduction of the RC213VS, but along with the somewhat disappointing MotoGP based replica announcement, American Honda announced updates for its 2016 CRF motocrossers. The CRF250R receives significant changes aimed at adding more horsepower and improving handling, while the CRF450RS updates are more subtle. Oke, kita stop dulu. Jika kita sudah yakin, bisa kita langsung convert jadi audio dengan cara menekan tombol to file. Kita tunggu loading sampai selesai. Selesai, kita bisa cek di folder yang kita tuju tadi. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa coba mainkan. Kita buka playernya, kita langsung cek bagaimana hasilnya. The big news from Honda last week was the official introduction of the RC213VS, but along with the somewhat disappointing MotoGP based replica announcement, American Honda announced updates for its 2016 CRF motocrossers. The CRF250R receives significant changes aimed at adding more horsepower and improving handling, while the CRF450RS updates are more subtle. After receiving more extensive updates last year,
enough to win our Reader's Choice Best Dirt Bike Award. Also announced were the CRF150R and CRF150R Expert, which return unchanged for 2016. The CRF250RS engine remains a 249 cubic centimeters single with a 76.8 mm bore and 53.8 mm stroke, but features new cylinder head porting, a lighter piston and a reshaped connecting rod. Honda also increased cam lift and replaced the seat. Kita sudah mendapatkan file audio yang kita hasilkan dari teks yang kita convert jadi suara yang menggunakan software text load. Jadi nanti panjang video kita ditentukan salah satunya oleh berapa menit durasi suara yang kita hasilkan dari kita convert teks yang ada di artikel yang akan kita jadikan sumber berita. Oke. Untuk cara merubah teks to speech kita sudah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jika ada yang kurang jelas bisa disampaikan di grup yang sudah saya bikin sebelumnya di Facebook. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Calon Bermain YouTube. Di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat intro video dengan langkah yang mudah dan tentu saja gratis. Kenapa gratis? Karena di layanan milik Flixpress yang saya buka ini ada sebagian besar yang berbayar. Jadi nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat video intro di Flixpress. Ya, meskipun masih banyak website yang menyediakan pembuatan video intro ini, namun yang lebih mudah menurut saya milik Flixpress ini. Mungkin sebagian teman-teman bertanya, kenapa sih harus dikasih intro? Jadi ini menurut pengalaman saya yang sudah saya jalankan selama ini, saya beranalisa bahwa video yang kita bikin nanti yang berupa video slideshow, kalau untuk pasar luar negeri memang dipandang sebelah mata. Jadi intinya bahwa video kita nantinya belum sampai di play sampai habis, maka akan di close oleh konsumen. Jadi misalkan video kita berdurasi 1 menit misalkan, pas waktu detik pertama, kedua, ketiga kan sudah ketahuan kalau video slideshow. Biasanya konsumen luar negeri kurang senang dengan hal itu gitu loh. Sehingga mereka dengan mudah mengklus video kita sebelum menyelesaikan menontonnya. Jadi kenapa dikasih video intro? Untuk iklan yang tampil di video kita biasanya ada pada detik ke-10 atau setelah itu. Jadi di bawah detik ke-10 iklan kebanyakan belum tampil. Padahal orang-orang yang melihat video kita di bawah 5 detik sudah mengclose video kita. Nah, triknya di sini. Jadi
agar iklan kita tampil sebelum video kita di close yang melihat, maka video intro ini menjadi salah satu triknya. Jadi video intro ini nanti akan berdurasi sekitar 15 hingga 20 detik kalau nggak salah. Jadi 15 sampai 20 detik nanti orang akan melihat dulu seperti apa sih videonya gitu kan. Jadi di detik 10 iklan kan sudah tampil. Nah, iklan sudah tampil, cuman videonya masih di intro ya kan. Jadi iklan masih sempat tampil, cuman videonya masih di intro. Sehingga nanti pas waktu video kita, setelah video intro selesai, video kita yang main, nah, maka mereka sudah tahu video kita seperti apa. Jadi mereka mengklus video kita sesudah iklan tampil. Nah, jadi untuk iklan YouTube ini memang nggak hanya dihitung di CPC saja, cuman di CPM mereka juga menghitung. Ya memang nilainya jauh lebih kecil daripada CPC, cuman kalau diakumulasikan akan menjadi banyak nilainya, nilai dolarnya. Nah, jadi triknya mungkin di situ. Baiklah, bisa kita mulai cara membuat video intro dengan langkah yang cukup gampang di flixpress.com dengan memakai fasilitas yang gratis. Oke, sebelum kita membuatnya, kita diharuskan register dulu. Oke, kita coba register dulu. Kalau sebelum kita membuat video ini kita belum register, maka kita tidak bisa meng-create video intro dari sini. Jadi memang arahnya nanti memang diharuskan login gitu. Oke, kita isi bebas, terserah teman-teman. Setelah semuanya terisi, bisa kita langsung register. Kita diharuskan verifikasi ya di email kita ya. Kita coba buka email kita. Oke, email verifikasi sudah masuk di email kita. Kita buka. Oke. Klik on this link to verify your account. Langsung klik saja. Maka kita akan menuju halaman Flixpress verification code. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, verification sukses.
kita bisa mengawali untuk membuat video intro ya. Oke, okay, your account has been successful verified. Oke, okay, langsung saja kita bikin video intronya. Kita ke automated template. Nah, di sini banyak template pilihan, akan tetapi semuanya hampir berbayar. Bisa kita lihat 25 dolar, 3 dolar, 4 dolar, 40 dolar. Nah, di sini kita mencari yang gratisan. Bagaimana caranya? Nah, di bawah ini sudah diberikan untuk free template. Kita klik saja. Nah, sudah kita temukan ada 9 free template. Jadi bebas kita mau memilih yang mana untuk kita jadikan intro ya. Jadi kita coba ambil salah satu ini mungkin. Saya klik. Running time 10 second atau durasinya 10 detik ya, sudah bisa kalau untuk menampilkan iklannya sudah bisa. Bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, nanti kata-kata ini yang akan kita edit sesuai keinginan kita sendiri nanti. Oke, autoplay, kita langsung saja. Next. Jadi kita lihat, I confirm that I have read the instruction. Customize now. Jadi kita edit kata-katanya nanti di bagian ini. Kalau colornya atau warnanya kita milih yang mana bebas. Saya coba pilih yang yellow. Top line-nya ini yang ini. Short text ini. Kalau bottom line-nya yang second longer text. Oke, saya coba. Bisa kita kasih audio atau tidak, cuman saya coba akan kasih audio biar agak sedikit berwarna ya, biar tidak cuman video bisu atau video tanpa suara. Jadi di sini juga disediakan soundnya, bebas mau pilih yang mana. Bisa kita tes suaranya. Oke, karena otomatis download, langsung saja saya isikan ke daftarnya. Nah, jadi di drag and drop ya, select. Ini sudah bisa kita preview
atau bisa kita langsung place order. Jadi kalau memang sudah yakin benar, bagus, langsung place order saja. Oke, saya place order. Selesai. View my order. Oke, di sini di render sama mereka. Klik for preview atau more option. Coba klik for preview. Bisa kita lihat bagaimana hasilnya. Oh, cuma harus di download ya, karena otomatis download. Oke, saya coba download. Saya coba download ya. Oke, sudah selesai. Coba kita mainkan. Baik, tadi sudah saya download. Jadi bisa kita lihat seperti ini hasilnya. Oke, saya coba play. Baiklah, teman-teman, kita sudah mendapat satu video intro yang bisa kita gunakan sebagai awalan pembukaan video slideshow kita agar tidak terlalu dini di-close sama konsumen yang melihat video kita, supaya iklan kita tampil nantinya. Masih banyak template yang tersedia yang gratisan, bisa teman-teman kreasi sendiri dengan kata-kata yang juga teman-teman kreasi juga sendiri. Jadi kalau bisa setiap video kita kasih intro ya. Jika kita punya banyak channel, usahakan di setiap channel itu semua videonya ada intro. Nah, biar kita kalau memang nanti gak dapat di CPC, minimal kita sudah dapat CPM-nya. Nah, kalau di laporan dashboard AdSense kan ada itu untuk CPM kalau nggak salah ya. Jadi CPC-nya berapa, cost per mil-nya berapa, jadi lumayan kalau nanti diakumulasi CPM-nya yang tampil ya. Oke. Mungkin sekian untuk video tutorial kali ini mengenai bagaimana cara membuat video intro yang saya ambil dari situs Flixpress yang memang saya anggap lebih mudah navigasi untuk membuat video intronya dan lebih gampang. Semoga tutorial ini bermanfaat dan juga tips yang saya kasih tadi juga berguna. Oke, selamat berkreasi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bareng Cak Lemper Main YouTube. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua edit video dengan cara yang paling mudah. Jadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kita akan main video slideshow ya. Jadi kita nanti akan mengkombinasikan gambar dengan suara
untuk dijadikan satu video yang nantinya akan kita unggah ke channel kita masing-masing. Oke, di video sebelumnya saya sudah ada materi ya. Jadi saya kemarin sudah punya materi yang saya ambil dari website motorcycle.com. Jadi saya kemarin mengambil materi tentang 2016 Honda CR-V ya. Jadi saya kemarin sudah mengambil gambar HD di sana dan juga mengkonvert tulisan di website tersebut menjadi speech ya, jadi text to speech. Jadi saya merubah teks menjadi kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Jadi saya sudah punya materi di sini, juga ada video intro. Jadi video intro bisa teman-teman lihat kenapa saya memberikan video intro pada setiap video yang saya unggah di channel YouTube saya. Jadi alasan kenapa ada video intro bisa dilihat di cara membuat video intro ya. Di situ ada alasan yang mungkin bisa menjelaskan pertanyaan teman-teman sekalian. Oke, jadi saya sudah punya materi di sini ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak materi dan gak perlu ribet, karena memang ini edit video dengan cara yang paling gampang. Jadi meskipun kita amatir, kita bisa membuat video terlihat profesional ya. Baik, langsung saja saya akan membuka video editing saya yang biasa saya pakai. Jadi saya biasa memakai Wondershare Video Editor. Karena mulai awal saya sudah pakai Wondershare ya, jadi yang saya rasa paling mudah penggunaannya ya Wondershare ini. Jadi kalau teman-teman pakai software selain ini bisa juga, cuman saya biasa pakai ini dan saya rasa ini yang paling mudah. Oke, langsung saja kita masuk ke interface-nya. Jadi di sini ada tempat untuk menaruh file materi video kita, dan di sini ada papan editing, di sini ada previewnya. Jadi langsung saja saya praktekkan. Saya sudah punya video intro, sudah punya text to speech, dan sudah punya gambar HD. Jadi saya masukkan satu persatu dulu, mulai dari gambar bebas, mau dari gambar, mau dari intro, mau dari text to speech, nggak masalah, yang penting kita masukkan ke sini semua. Oke, sekarang teks langsung saja, text to speech sama video intronya saya masukkan bareng satu-satu, bisa bareng bisa. Jadi kita sudah punya materi video YouTube yang akan kita jadikan video slideshow. Jadi di sini ada gambar, ada text to speech sama video intro. Ini langsung saja saya taruh di papan editing ya. Jadi saya bahasa teknisnya saya nggak paham, jadi karena memang saya pemula, jadi cocok buat teman-teman pemula karena memang nggak perlu skill editing yang profesional banget gitu kan. Langsung setelah video intro saya masukkan semua gambar setelah video intro. Jadi setelah video intro baru gambar, setelah itu text to speech kita taruh di bagian musik. Oke, jadi text to speech-nya jauh lebih panjang durasinya daripada gambar plus video intro. Nah, jadi nanti saya akan memberikan tutorialnya agar gambar ini bisa sedurasi dengan text to speech-nya. Jadi intro ini nanti di luar text to speech ya, karena punya dua suara yang berbeda, jika nanti bertumpuk akan terdengar
kurang jelas dan tidak enak didengar. Jadi saya majukan text to speech-nya hingga batas akhir video intro. Jadi sekarang kita tinggal edit di gambarnya agar sedurasi dengan text to speech. Oke, langsung saja. Bisa teman-teman sama dengan cara saya. Jadi saya durasinya segambar ini saya jadikan 4 gambar ya. Jadi 4 kali lipat atau 3 kali lipat, ini yang penting jadi 4 ya kalau dihitung ya. Karena saya nggak bisa bahasa teknisnya ya. Semoga teman-teman ngerti. Oke, kita panjangkan sama boleh, atau panjang pendek boleh, asal nanti bisa sedurasi dengan text to speech-nya. Cuman kali ini saya akan memberikan contoh sama panjangnya. Kalau yang terakhir ini ingin sepanjang ini, tinggal copy paste, kita panjangkan satu-satu, 1, 2, 3. Nah, ini kan ini sepanjang ini sama, dan ini bisa dihapus. Oke, setelah gambar semua sama panjang, ternyata durasinya lebih panjang daripada text to speech. Oke, nanti di sini akan saya mainkan transition dan motion. Jadi transisi nanti akan memperpendek durasi gambar, dan motion nanti akan mempercantik hasil video. Jadi motion nanti akan memberi warna, jadi video akan gambar akan terlihat bergerak. Meskipun pada dasarnya gambar ini diam, jadi kayak zoom in, zoom out, jadi terlihat lebih menarik nantinya. Oke, di awal ini agar sama, saya biasa kasih transition. Di Wondershare ini banyak pilihan transition ya, jadi bebas teman-teman mau milih yang mana, atau dikombinasi yang transition awal ini, transition kedua ini, atau sama juga nggak masalah, atau semua ini dipakai dalam satu video juga nggak masalah, asalkan menaruh ke gambarnya sama. Jadi antara transition yang di gambar awal dengan gambar selanjutnya ada jeda yang sesuai, jadi sama. Jadi di sini saya pakai transition yang ada jedanya, jadi jeda satu gambar, transition satu gambar nggak ada, satu ada, jadi gitu, satu nggak ada, satu ada. Nah, nanti akan berimbas di motionnya nantinya, dan akan berefek di hasil videonya. Jadi bisa teman-teman kalau kesulitan bisa memakai cara ini. Kalau memang teman-teman sudah bisa berkreasi sendiri, mungkin bisa bikin lebih bagus dari ini, nggak masalah. Jadi masih ini sudah saya kasih transition masih panjang daripada text to speech ya. Nah, tinggal kita tarik sepanjang transition tadi hingga durasinya sama dengan durasi text to speech. Oke, kita tarik sedikit-sedikit. Memang makan waktu, cuman akan terlihat lebih profesional ya. Oke, ini karena ini sudah pas, kita langsung paskan saja. Oke, di sini kita sudah punya text to speech yang sedurasi dengan gambar, atau gambar yang sedurasi dengan text to speech.
jadi nanti ini bisa di convert dan akan bagus hasilnya karena text to speech habis, gambar juga ikut habis. Jadi nggak gambar habis duluan, TTS-nya ini atau text to speech-nya ini masih lama, atau kebalikannya, TTS-nya atau text to speech-nya sudah habis, gambarnya masih lama, kan jadi nggak sinkron, jadi jelek. Oke, kita sudah samakan, kita sudah kasih transition, sekarang kasih motion biar terlihat lebih hidup. Kita klik dua kali akan tampil ini, dan kita pilih motion. Nah, di sini motion juga banyak pilihan, bebas mau teman-teman mau pakai semuanya atau mau pakai satu-satu atau mau pakai 2, 3, 4 atau 5, bebas nanti. Bisa di sini pakai 3 ini ya atau berapa, bebas ya. Di sini klik dua kali, klik dua kali. Kita masukkan motion-nya pada gambar yang transisi. Jadi nanti akan terlihat bagus ya. Oke. Bisa dipraktekkan nanti, ini cara saya. Nah, oke. Kita sudah kasih transisi dan kita sudah kasih motion atau apa ya, motion ya, ya pokoknya motion lah karena saya nggak ngerti bahasa editing ya. Jadi nanti kita, sebelum kita render, kita cek dulu bagaimana hasil dari videonya. Kita play. Big news from Honda last week was the official introduction of the RC213 VS, but nah, along with the somewhat disappointing MotoGP-based replica announcement, jadi full American ya, Honda announced motion. Updates for its 2016 CRF motocrossers. Gambar ini bergerak padahal gambar ini diam. Significant changes aimed at adding more horsepower. 250R received significant changes aimed at adding more horsepower and improving handling, while the CRF450RS updates are more subtle. Sendiri. After receiving more extensive updates last year, enough to win our readers' choice best dirt bike award. Also announced were the CRF150R and CRF150RS, which return unchanged for 2016. The CRF250RS engine remains a 249 cubic centimeters single with a 76.8mm bore and 53.8mm stroke porting, a lighter piston and a reshaped connecting rod. Honda also increased cam lift and replaced the steel exhaust valves with titanium ones, matching the intake valves, while increasing the compression rate year's model. The exhaust system also gets a larger outlet diameters and a new header pipe resonator, HP at 11,500 RPM, while peak torque increased to 20 lb-ft at 9,000 RPM from okay, the previous peak. Setelah kita yakin bahwa hasilnya bagus, bisa kita ekspor dengan nama tentang artikel yang kita bahas. Jadi tema video ini kan 2016 Honda CRF ya. Jadi kita kasih nama 2016 Honda CRF. Kita klik export, nanti akan muncul jendela baru. Nah, kita kasih nama 2016 Honda CRF. Profile ini output video apa, nanti kita mau pilih AV atau WMV, VLV, MP4. Jadi kalau defaultnya YouTube bisa pakai MP4. Kita kasih judul sudah, kita save to, jadi kita save defaultnya ke folder mana. Jadi sudah saya setting di
folder saya. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa advanced setting. Nah, advanced setting gunanya untuk mengatur resolusi keluaran video yang akan kita render nanti. Jadi saya di sini memilih yang berkualitas HD karena memang video HD nanti lebih diprioritaskan oleh YouTube dan lebih banyak dipilih user untuk dilihat daripada video yang non HD. Jadi di sini saya pilih HD yang paling kecil, jadi ukuran 1280x720. Kalau ukuran di atas itu boleh, bisa. Cuma nanti hasil filenya akan jauh lebih besar daripada ukuran yang HD, minimal HD ini. Oke. Setelah kita yakin, bisa kita export ya. Nanti hasilnya bisa dilihat di folder yang kita tuju nanti. Oke, saya export. Converting. Oke, video sudah selesai di render. Jadi kita langsung ke folder yang kita tuju untuk penyimpanan hasil editing tadi. Hasil edit ya. Nah, jadi ini hasil editnya. Jika ingin mengetahui hasilnya bagaimana, bisa kita play. Bisa kita mainkan sebelum kita unggah ke akun YouTube kita, channel YouTube kita. Kita preview dulu apakah sudah sesuai. Dan nanti videonya ini akan berkualitas HD ya. Saya full screen. The big news from Honda last week was the official introduction of the RC213VS, but along with the somewhat disappointing MotoGP-based replica announcement, American Honda announced updates for its 2016 CRF motocrossers. The CRF250R received significant changes aimed at adding more horsepower and improving handling, while the CRF450RS updates are more subtle. After receiving more extensive updates okay, last year, enough to win our readers' choice best lama ya, award. Saya stop also saja. Announced were the jadi seperti itu cara membuat video slideshow dari materi yang kita miliki sebelumnya, yakni gambar, text to speech plus video intro. Jadi sebenarnya teknik saya bukan di video ya, jadi di tema. Jadi nanti yang menentukan itu, menentukan kita dapat hasil dolarnya yang lumayan itu dari tema. Kalau mungkin saya main tema di luar ini, bisa jadi nggak akan sama hasilnya. Atau kalau saya main NES Indonesia ya, saya pernah main NES Indonesia, dan jika ingin mendapat hasil yang lumayan, maka view-nya harus tinggi sekali. Jadi saya kesulitan optimasi jika ingin view yang sangat tinggi sekali, makanya saya main NES luar dan fokus di gadget, otomotif, sama teknologi, karena dengan view yang hanya puluhan, saya sudah mendapatkan dolar yang cukup lumayan lah. Jadi untuk optimasi videonya nggak terlalu ngoyo,
Jadi sehabis saya bikin video, saya upload ke channel YouTube saya kasih judul sesuai tema yang di website yang kita ambil, saya kasih sumber, saya kasih keyword yang berhubungan dengan otomotif, saya kasih tag, nanti penjelasan di judul, deskripsi sama tag akan ada videonya sendiri. Jadi saya hanya optimasi itu, dan setelah itu saya tinggal. Jadi saya bikin video lagi. Selesai, saya upload, optimasi judul, saya tinggal, saya bikin video lagi. Tentunya dengan tema yang berbeda. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini tentang bagaimana cara edit video dengan langkah-langkah yang cukup mudah. Jadi kalau teman-teman yang sudah pro di bidang editing, langkah-langkah saya ini bisa di skip. Jadi yang saya tekankan di sini bukan bagaimana cara buat video slideshow-nya. Jadi yang saya tekankan di teknik saya ini tema dan juga video slideshow-nya. Jadi kalau teman-teman re-upload misalkan video milik orang lain, nah nanti resikonya juga lebih besar daripada video slideshow. Jadi selama saya main YouTube ini, video slideshow sangat jauh lebih aman daripada video kita re-upload meskipun dengan editing yang banyak. Oke, demikian dulu, semoga tutorial ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bareng Cak Lemper Main YouTube. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara upload video yang sudah kita bikin ke channel akun YouTube kita. Baik, saya langsung saja, saya masuk ke akun YouTube saya. Kita klik masuk di sini. Maka akan diarahkan ke halaman login seperti ini. Baik, kita bisa masukkan alamat email yang sudah kita buat sebelumnya. Langsung saja. Setelah kita masukkan email kita klik berikutnya, kita masukkan password. Jika dirasa sudah benar, kita klik masuk. Jika terdapat tampilan seperti ini, bisa kita skip dengan cara klik lain kali atau next time. Maka akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi langsung saja saya klik ke sub channel yang sudah saya buat ini agar default login langsung ke sub channel ini. Baik, saya sudah masuk ke akun sub channel saya. Kita bisa langsung klik icon saluran, terus kita langsung ke dashboard kita dengan mengklik Creator Studio. Kita akan diarahkan ke tampilan dashboard ya, seperti ini. Setelah itu
kita bisa upload video dengan cara klik upload seperti ini. Kemudian kita diarahkan ke halaman upload. Setelah itu kita memilih file yang akan diupload ke channel YouTube kita, dan sebelumnya kita sudah membuat video tentang motor ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah melihat tutorial cara edit video dengan langkah yang paling mudah. Jadi di sini saya sudah punya video tentang 2016 Honda CR-V. Saya buka. Ini videonya. Cara uploadnya mudah. Bisa kita klik di sini, pilih file untuk diupload. Cuman saya lebih mudah langsung menggunakan cara ini. Jadi kita drag and drop ya, langsung ke halaman YouTube-nya. Nah, jadi setelah ada tulisan copy, kita lepas kliknya dan video akan terupload ke akun channel kita. Sambil kita menunggu upload selesai, kita bisa menyiapkan pemberian judul, source berita, dan juga keyword yang akan kita masukkan sesuai tema yang kita pilih sekarang. Jadi biasanya saya memberi judul ini dari beberapa kata-kata yang ada di website ya. Kemarin kita buka di motorcycle.com. Jadi kita sekarang akan buka website motorcycle.com tentang Honda CR-V. Nah, jadi bisa langsung ke URL yang kemarin sudah kita buka. Baik, kita sudah masuk ke halaman website motorcycle.com yang isi berita tentang 2016 Honda CR-V ini kita jadikan tema video kita kemarin. Untuk judul kita bisa ambil dari beberapa kata-kata yang ada di artikel ini yang tentunya sesuai dengan tema ya. Jadi di sini saya akan memberi judul seperti ini. 2016 Honda CR-V tetap. Bisa kita kasih koma atau tanda min atau terserah. Tapi biasanya saya pakai koma. Terus kita cari kata-kata di website ini yang sesuai tema yang akan dijadikan judul video kita nanti. Jadi saya mengambil kata-kata ini ya. Saya copy. Saya pastekan setelah koma. Saya hilangkan kata-kata yang sekiranya bentrok dengan judul di depan. Jadi judul kita nantinya 2016 Honda CR-V. America Honda announce updates for its CR-V motocrosses. Oke. Untuk source-nya bisa kita langsung copy URL. Langsung kita pastekan ke deskripsi. Untuk tags-nya sesuai tema, jadi otomotif kita bisa masukkan car, motorcycle, supercars, motorsport atau yang lainnya. Dan bisa disetting default seperti pada video awal. Jadi cara kita mencari keyword, saya biasa menggunakan Abersuggest ya. Kita buka saja Abersuggest. Tampilan Abersuggest seperti ini, yakni suggest keyword ya untuk kata kunci yang kita bidik. Jadi kata kunci utama yang kita bidik adalah 2016 Honda CR-V. Kita copy. Langsung kita pastekan ke query. Jadi target pasar kita luar negeri. Jadi kalau untuk negara ini biarkan saja. Kita bisa memilih
Di sini pencarian tentang apa? Jadi tentang video atau web atau image atau news. Tapi biasanya saya memakai dua acuan ini. Jadi video dan web. Jadi pertama karena kita bikin video, maka saya akan mencari suggest-nya untuk video. Oke, kita klik suggest-nya. Kita akan menemukan 14 suggestion yang ditemukan. Jadi kata kunci ini yang akan kita masukkan ke deskripsi. Untuk memilih semua kata kunci, kita bisa klik select all keyword. Kita get. Kita pilih semua, kita copy. Bisa kita langsung pastekan di sini, atau hasil ini kita beri koma antar keywordnya. Nah, jadi di sini saya biasa pakai koma separation ya. Saya buka saja. Jadi setelah kita memilih semua, kita copy. Kita pastekan di koma separator. Jadi seperti ini hasilnya. Langsung kita klik ini, maka kata-kata yang tadinya seperti ini akan menjadi satu baris saja. Oke, setelah itu kita copy, kita masukkan ke keyword deskripsi. Kita bisa menunggu sampai selesai. Kenapa saya kasih keyword suggestion ini di deskripsi? Karena keyword stuffing seperti ini bisa menjaring viewer ya. Jadi kalau di blog atau di saat kita ngeblog, dulu ada KW stuffing, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan. Kalau untuk YouTube, selama ini saya masih memakai cara ini dan masih aman. Oke teman-teman, pemrosesan upload video sudah selesai. Kita bisa langsung publish ya. Karena ini masih belum monetize, jadi masih aman-aman saja untuk dipublish. Karena kalau sudah monetize, akan sedikit sensitif ya untuk icon monetize-nya. Jadi di sini kenapa saya default upload-nya unlisted atau tidak tercantum? Karena kita akan melihat dulu apakah dolarnya hijau atau yang lain. Tetapi selama ini saya memakai cara ini, dolar langsung hijau. Jadi kita bisa langsung publish dengan cara mengganti unlisted atau tidak tercantum ini menjadi public. Nah, setelah itu kita bisa bagikan di Google Plus. Karena saya kasih add blog ya, jadi nggak tampil icon G Plus-nya, cuman di sini biasanya. Oke, setelah kita yakin semuanya sudah selesai, sudah pas, bisa kita langsung publikasikan. Atau sebelum dipublikasi, kita bisa memberi gambar kecil video yang nantinya ini juga berpengaruh di pandangan mata pengguna. Jadi kita kasih gambar sebagus-bagusnya di sini. Bisa kita kasih tulisan pada gambarnya, atau bisa kita select yang sudah ada di sini. Misalkan saya memilih yang sudah ada di sini, tinggal saya klik di sini, maka gambar thumbnailnya atau gambar kecilnya di search engine nanti bakal berubah. Nah, seperti ini, berubah seperti ini. Jadi di thumbnail ini juga penting, tinggal nanti teman-teman kreasi sendiri. Oke, langsung saja saya publikasikan dengan cara klik publikasi. Dan sudah terpublikasi, kita bisa melihat daftar video yang kita upload di pengelola video. Ini klik Creator Studio dulu, kemudian kita diarahkan ke halaman dashboard. Kita langsung ke pengelola video ya. Di sini nanti kita akan melihat semua video yang kita upload di channel kita. Oke, langsung saya klik pengelola video.
Nah, ini adalah video yang baru saja selesai kita upload ya. Jadi masih satu untuk tindakan monetis dan pengkaitan akun AdSense setelah ada minimal 3 atau 4 video yang ada di sini dan juga dikasih jeda 1 atau 2 hari. Untuk cara pengaktifan monetis, pengkaitan akun AdSense serta pembuatan AdSense hosted via YouTube nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Baiklah, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bareng calon permain YouTube. Di video kali ini kita akan meneruskan materi tentang video sebelumnya. Jadi setelah pada video sebelumnya saya memberikan tutorial cara mengupload video ke YouTube, memberi judul, deskripsi, dan tag. Sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana cara monetize akun channel YouTube kita. Dan juga di video tutorial kali ini saya akan mencoba membuat akun AdSense hosted YouTube ya. Jadi sekalian ya, nanti di sini saya membuat akun AdSense plus cara mengkaitkan akun AdSense kita ke channel YouTube yang sudah kita unggah video di sana. Oke, langsung saja saya langsung masuk ke channel YouTube yang saya buat pada video sebelumnya. Jadi yang waktu itu masih satu video, sekarang sudah ada 3 video karena selang sehari langsung saya upload 2 video. Bisa saja sih langsung sehari itu upload 3 video, cuman monetisnya jangan diaktifkan dulu. Jadi pada video sebelumnya saya sudah memberikan warning, jadi jangan sampai setelah kita upload video langsung kita monetize, langsung kita kaitkan akun AdSense, karena saya pernah memakai cara itu dan sehari sesudahnya langsung kena suspend. Terus saya mencoba lagi, satu hari ini upload video, selang dua hari baru saya kaitkan monetize dan akun AdSense-nya, dan hingga sekarang masih aman. Baiklah, jika pada video-video sebelumnya saya sudah memberikan bagaimana cara mengaktifkan monetize ya. Jadi jika di awal kita membuat akun channel anakan ini atau sub channel ini, di monetisnya masih belum aktif. Jadi pada saluran di status dan fitur di monetisasi ini, tombol aktifkan tidak muncul sebelum kita merubah negara yang bisa disetting dari sini. Jadi di lanjutan ini nanti ada setting negara. Nah, di sini bisa dirubah negara ke Indonesia saja. Terus kita simpan, nanti di status dan fitur ini monetisnya akan keluar tombolnya untuk mengaktifkan. Jadi pada video sebelumnya sudah saya berikan caranya ya. Jadi di sini kita langsung saja cara mengaktifkan monetisasi pada akun channel YouTube anakan kita. Jadi langsung saja di sini saya klik tombol aktifkan, maka akan diarahkan ke halaman ini. Langsung klik aktifkan akun saya. Nah, akan diberikan tampilan tosnya ya, tos YouTube. Langsung saja, nggak usah dibaca karena terlalu panjang. Biasanya saya langsung centang 3 ini, saya setuju, maka akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Jadi bagaimana tampilan iklan hamparan dalam video, sebagaimana iklan video yang dapat dilompati, dan beberapa keterangan terkait monetisasi video ya. Jadi langsung saja monetisasi. Nah, di sini kita sudah memonetisasi 3 video yang sudah saya unggah sebelumnya. Jadi jika teman-teman ada 4 video atau 5 video, nanti keterangan di sini berbeda tergantung video yang sudah kita upload. Maka otomatis setelah kita aktifkan monetisasi, maka beberapa video yang kita upload tadi otomatis monetisasinya jalan. Oke, setelah kita membaca ini sekilas langsung paham, kita akan diarahkan pada pengelola video. Ada di sini monetisasi video saya yang sudah saya unggah 2 hari dan sehari sebelum monetisasi ini aktif ya. Jadi kedepannya jika kita upload video lagi, maka akan tampil di pengaturan saat proses upload berjalan. Jadi jika teman-teman ingin langsung video kita termonetisasi, bisa langsung ke default upload ya. Jadi default upload untuk monetisasi ini dengan cara seperti ini, klik saluran,
default upload. Nah, ini monetisasi sudah hijau ya. Jadi monetisasi pada sub channel kita sudah aktif sepenuhnya. Oke, untuk menyetel default uploadnya bisa langsung ke default upload. Yang pada video sebelumnya tidak ditemukan fitur monetisasi, maka setelah monetisasi aktif, di sini bisa kita pilih dicentang. Berarti setiap kita upload video baru, maka opsi monetisasi langsung berjalan. Jadi nggak harus manual satu persatu untuk mengaktifkan monetisasinya. Oke, setelah itu kita simpan. Perubahan telah disimpan. Jadi nanti saat kita upload video, fitur monetisasi ini sudah langsung ada atau langsung aktif di pengaturan monetisasi saat proses video kita berjalan. Baik, setelah ini kita bisa langsung mengkaitkan akun AdSense dengan channel YouTube kita. Jadi di sini nanti fungsi mengkaitkan akun AdSense adalah bagaimana saya akan dibayar jika konten video yang kita upload nanti profitable ya, jadi mendatangkan dolar. Jadi nanti meskipun video kita sudah aktif monetisasinya atau dolarnya ini sudah hijau, akan tetapi kita masih belum bisa melihat laporan keuangannya. Karena jika kita ingin melihat laporan keuangan di akun channel YouTube kita, kita harus mengkaitkan akun AdSense yang kita miliki, dan itu adalah syarat utama saat kita ingin mengambil pembayaran dari channel kita nanti. Baik, setelah kita mengaktifkan monetisasi, cara selanjutnya yang harus kita lakukan adalah klik fitur monetisasi. Setelah itu kita langsung ke bagian ini, bagaimana saya akan dibayar. Nah, maka kita klik bagian ini. Nah, ini pembayaran kita dikelola melalui akun Google AdSense. Jadi kita harus mengkaitkan akun AdSense ke akun YouTube agar kita nantinya dibayar. Metode pembayaran banyak, bisa WU, wire transfer atau cek ya. Tapi nanti kita akan memilih WU atau wire transfer. Oke, langsung saja, begini cara mengkaitkan akun AdSense. Klik di sini. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu AdSense ya. Langsung saja berikutnya. Maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Jadi syarat untuk memulai kita membuat akun Google AdSense bisa kita baca di sini. Anda harus berusia 18 tahun ke atas dan memiliki akun Google yang diverifikasi. Konten yang akan dimonetisasi, misalkan weblog atau YouTube ya, serta alamat pos yang nantinya akan menjadi kunci saat kita menerima PIN akun Google AdSense nanti ya. Jadi alamat yang tidak valid tidak bisa mendaftar ke AdSense, karena meskipun bisa dipakai mendaftar AdSense, akan tetapi PIN yang digunakan untuk verifikasi akun AdSense kita nggak akan sampai ke kita karena alamat tidak jelas. Baik, langsung saja saya masuk ke sini. Karena jika masuk ke tombol yang ini, maka kita akan diarahkan untuk membuat akun Google baru. Karena kita sudah punya akun Google ya, jadi Gmail ini, maka saya akan klik ya. Jadi di sini saya akan menampilkan di sub channel kita bahasa konten Inggris, karena memang YouTube kita memakai bahasa Inggris. Langsung saja lanjutkan. Nah, di sini kita diharapkan mengisi data diri kita ya. Jadi negara atau wilayah kita di Indonesia. Zona waktu otomatis. Jenis akun perorangan. Nama penerima pembayaran. Karena saya sudah memakai nama saya terlalu banyak untuk akun Google AdSense, maka saya memakai nama teman saya ya. Kita isi alamat sesuai KTP.
Jadi nanti data diri diisi valid ya, yang sesuai KTP, agar nanti jika PIN dikirimkan oleh Google ke kita, maka Pak Pos tahu alamat PIN yang akan dikirimkan ke kita. Nomor telepon juga diisi. Jadi jika kita sudah mengisi semua, bisa kita kirim permohonan saya. Setelah itu kita diarahkan ke nomor verifikasi HP ya. Jadi nanti nomor HP diisi dengan kondisi yang bisa dihubungi ya. Jadi nomornya bebas, cuman saat kita menerima verifikasi, paling tidak bisa menerima SMS verifikasi atau panggilan suara verifikasi. Oke, saya akan pilih SMS, kirim kode verifikasi. Saya sudah menerima SMS. Verifikasikan, maka kita dialihkan kembali ke akun YouTube kita. Pengajuan AdSen Anda telah dikirimkan dan sedang ditinjau. Anda akan menerima email tentang status pengajuan kurang lebih dalam waktu seminggu. Jadi kita akan menerima notifikasi persetujuan AdSen, Google AdSen, dalam waktu maksimal seminggu ya. Tapi biasanya sehari dua hari sudah bisa kita lihat statusnya, apakah diterima atau ditolak. Kebanyakan sih diterima ya. Baik, di Gmail masih belum ada laporan karena memang kita disuruh menunggu sekitar satu minggu. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian. Jadi mungkin nanti pelaporan diterima atau enggaknya akun AdSen yang saya gunakan untuk channel ini akan saya postkan di grup ya, di Facebook nanti. Baiklah, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.